Neng, bosen nih pacaran mulu, nikah yuk. Hah, males bang, saya abis nonton TV ini. Ada berita itu mertua selingkuh sama menantunya. Saya mah kagak mau dah, ntar lu demen sama emak gue repot. Mana emak gue pake legging mulu. Kemarin tetap... Dek, cari pacar itu cari yang seperti BH. Kok BH bang? Selalu di dada dan dekat di hati. Cari pacar juga jangan cari yang seperti kolor bang. Kok kolor dek? Cuman mau dekat di selangkangan. Betawi kagak boleh ribut sama Jawa, jangan. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Mau ngontrak sama siapa? Jangan, jangan ribut. Orang Betawi gak boleh ribut sama Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, waduh kacau dah. Nambel ban sama siapa kita? Kalau bukan mesin lain. Iya, gue hilap. Hilap, hilap. Sampai dua kali bukan hilap namanya, nafsu. Kan belum sampai tiga kali. Hei, itu mah belum seberapa. Buah duku, buah jambu. Izinkan aku menjadi pendampingmu. Soto kare, campur tahu. Kapan kamu cerai sama suamimu? Ayo. Orang ini terlalu percaya diri dan menobatkan dirinya sebagai orang yang paling manis di dunia. Namun setelah ditelisik, foto wajahnya ternyata penuh dengan filter kecantikan wajar saja jika dirinya jarang memposting fotonya tersebut. Ayah, mumpung Akyong lagi liburan dan di rumah sepi, ayo kita cobain posisi baru yuk. Wah, boleh tuh Bu. Ibu mau posisi kayak gimana? Ibu mau posisi tiduran di sofa. Terus? Kalau ayah posisinya di mana? Ayah posisinya di dapur, cuci piring, masak, dan beresin rumah ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Bilangin sama mama kamu, mau gak punya menantu kayak aku? Mulai muncul. Aku khawatir lagi ya. Aku pengen operasi ya, Mas. Operasi-operasi ini dengkulmu iki lho sing dienggo biaya. Yo piye ben awet tok dalane kok. Ya kudune wong lahirne iki lho, Dek. Wong lahirne iki lewat tempat yang sudah disediakan. Ini lho. Lah nek aku tempat yang disediakan gak duwe, Mas. Mah. Sebenarnya kalau papa nikah lagi tuh boleh gak sih? Boleh dong, Pak. Asal papa bisa mengikuti aturan grammar bahasa Inggris. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, Pak. Kalau satu mobil, one car. Dua mobil, two cars. Oke? Satu buku, one book. Dua buku, two books. Oh, tinggal nambahin S ya kalau lebih dari satu ya? Bener, Pak. Maksudnya gimana? Jadi kan kalau satu istri, mampu. Dua istri, mampus. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi.